Anak-anak kesian itu ada 3 orang anak-anak, tolong anak-anak kesian. Berapa orang yang turun? Berapa orang yang turun dari PT? Ada 3 orang. Tiga orang laki-laki. Nah, 3 laki-laki semua. Sampai sana. Dan buka nojol, langsung kita amankan masih belum. Saya juga tarik kuncinya. Orang pulang tidak mau, mereka tuh tidak puas hati. Oh dari situ, itu sudah ya, lewat, memang di jalur ini memang dilarang untuk PTPT kah? Dilarang, biar siapa? Jalur kan ini jalannya MACD, artinya kalau misalnya anu kan dari sana kan ada pintu masuk keluar di sini, takutnya kan mobil biasa masuk dari sini Pak, dari arah sini biasa banyak kecelakaan itu terjadinya ini, karena kecelakaan, makanya kita jaga maksudnya tadi itu kita mau arahkan supaya jangan begitu pelan-pelan. Artinya jangan balap tuh, tapi dia balap langsung tabrak ini. Ini dia tabrak terseret sampai di sana. Ini pas di bawahnya mobil. Mobilnya. Emang ini jalurnya untuk kan Udi Bang, untuk driver ojol di yang mau ojol juga kadang tidak lewat sini Pak, karena perempuan. Katanya mobil itu dia bawa penumpang yang lagi sakit begitu. Dia katanya sakit, tapi mereka posisinya karena mabuk kayaknya itu tadi. Ada rasa gitu.
Oh iya. Dia lari masuk itu mungkin dia mengamankan diri atau dia mau panggil temannya. Saya juga saya tidak tahu Pak toh. Nah, langsung dia lari keluar lagi, dia buru itu yang supir PT-PT itu. Dia itu yang mabuk itu dia lari keluar. Jadi dorong buru lagi sampai di anu pintunya PT-PT. Begitu. Mungkin dorong baku pukul apa saya sudah tidak tahu itu. Anu dengan mungkin baku adu mulut dengan anu. Akhirnya ojol mungkin sudah baku kena mungkin di situ. Berarti ya. Sudah baku pukul di situ langsung itu ojol melari ke dalam mungkin dia memanggil temannya atau bagaimana bagaimana kita tidak tahu langsung dorong di sana baku pukul lagi di pas pintu masuk. Ini milari mau piambil kasihan. Mau ambil ini pioto. Nah, datang juga ojol. Dia berhenti motornya di sini. Dia berhenti baru dia mau pitanya tapi itu yang bapak dia ngotot mau berkeras. Akhirnya terjadi mi baku anu tapi sudah saya tidak tahu mi itu. Oh, tapi dalam mobil itu berapa orang di dalam mobil? Enggak tahu dalam mobil itu banyak orang kayaknya. Saya tidak hitung juga karena saya tidak lihat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!